Guys, vlog kali ini saya mau ngajak kalian ke suatu tempat yang sangat menarik dan surprise-surprise, ini lokasinya berada di tengah pegunungan. Mau kemana sih kita? Yuk, lihat videonya. Udah hampir sampai nih kita, guys. Ada apa sih di tengah-tengah bebatuan ini? Tuh, lihat tuh. Nah, itulah dia tempat yang saya mau ajak teman-teman. Tempat apakah ini? Simak video selanjutnya. Halo teman-teman semuanya setanah air, jumpa lagi dengan saya Hero Afrian. Kali ini saya mau ngajak teman-teman ke kota judi. Ya, ini adalah salah satu lokasi yang khusus nih guys di Denver, namanya Black Hawk gitu. Jadi di kota Black Hawk ini memang sudah dialokasikan oleh pemerintah daerah Colorado sebagai tempat perjudian. Jadi di sini ada beberapa kasino yang besar, di antaranya adalah Ameristar, kemudian Lady Luck, kemudian Isle, juga Golden Gates. Gitu. Jadi ada beberapa yang cukup besar, tapi ada juga yang kecil-kecil kayak gitu. Jadi memang kalau yang pada suka judi nih, gitu, boleh datang ke sini. Asal syaratnya harus 21 tahun ke atas dan punya duit ya tentunya gitu. Saya mau kasih lihat suasana di dalam kasino itu seperti apa gitu. Ya biasanya sih standar ya modelnya kayak gitu. Cuman saya pikir menarik kali buat teman-teman buat ngelihat seperti apa di dalamnya. Yuk kita segera masuk ke dalam.
Nah itu tadi suasana di dalam kasino Ameristar tuh guys. Sebenarnya nggak boleh film ini tapi ngumpet-ngumpet gitu. Cuma biar cepet-cepet aja ya, supaya teman bisa ngeliat kayak gimana suasana di dalamnya. Oh ya, sekedar info tambahan, dulunya Black Hawk ini adalah mining town atau kota pertambangan. Jadi banyak bangunan kuno yang masih dilestarikan, peninggalan dari masa-masa itu, tapi dialihfungsikan menjadi kasino saat ini. Contohnya adalah stasiun kereta yang teman-teman bisa lihat ini, sekarang udah dialihfungsikan menjadi Lady Luck Casino. Teman-teman, tadi ada kejadian lucu. Saya kan masuk ke kasinonya, jadi saya nggak pernah ngerti kalau ternyata nggak boleh bikin video di situ. Cuman saya udah dapat beberapa footage kayak gitu ya tadi di Ameristar. Jadi paling nggak teman-teman ada bayangan kayak gitu. Jadi karena kita nggak boleh ngefilmin di dalam, tadi saya juga nyolong-nyolong sedikit-sedikit lah kayak gitu. Cuman nanti kalau misalnya saya ketahuan malah bisa berabe jadinya. Nah, cuman yang saya mau kasih tahu juga, jadi dari Black Hawk ini, dia itu bersebelahan sama pusat kota judi juga, namanya Central City. Tapi Central City sebenarnya kecil gitu tempatnya, nggak banyak, cuman banyak bangunan unik karena itu peninggalan dari zaman pertambangan, zaman dulu mining era gitu. Hampir ngomong zaman penjajahan sih tadi gitu ya. Jadi kalau dari sini mau ke Central City bisa naik shuttle. Jadi sekarang kita lagi nunggu shuttle nih guys, nanti saya kasih lihat ya seperti apa Central City. Tadi saya mau naik tram ke sini, naik shuttle kayak gitu, cuman nunggunya lama banget dan kebetulan kamera saya tadi baterainya habis, jadi ya udah akhirnya saya naik mobil aja ke sini. Ini juga kameranya kan udah habis tadi baterainya, jadi saya pakai kamera di cellphone aja, makanya kalau hasilnya nggak sebagus tadi sorry banget. Cuman saya mau ngasih lihat di Central City ini bangunan-bangunan yang peninggalan zaman-zamannya pertambangan itu masih dipiara gitu ya, masih dirawat juga. Mereka mau bikin kayak semacam mungkin restoran atau apa, ini udah diperbaharuin saya lihat nih kayak gitu, jadi bagus sekali di sekitar perumahan itu. Teman-teman, itu gereja yang di atas itu ya, itu udah ada dari tahun 1880 gitu. Ini tangganya ke atas cukup steep juga. Saya mau coba naik ya. Yuk, sama-sama kita naik ke atas. Nah inilah pemandangannya dari atas tadi guys, dari halaman gereja itu. Tapi sekarang udah dijadiin city council rupanya, udah berubah fungsinya. Keren banget ya, kelihatan itu semuanya Black Hawk.
Nah, teman-teman, segitu dulu laporan pandangan mata saya dari Black Hawk and Central City, Casino Town di Colorado ini. Sorry banget nggak bisa banyak-banyak tadi footage di dalam kasinonya, karena memang nggak boleh ternyata, kayak gitu. So maybe next time ya kita ngumpet-ngumpet lagi. Sama, saya juga tadi mau ngasih tahu tuh sebenarnya kalau boleh difilmin, di kasino itu banyak kayak restoran buffet gitu. Jadi kalau misalnya apa pas lagi nginep atau pas lagi main-main kasino tuh makan juga sepuasnya okay, gitu. Terus juga sama yang satu lagi saya lupa kasih tahu, itu hanya khusus buat 21 tahun ke atas ya guys kalau mau main judi gitu. Terus biasanya di setiap kasino itu dikasih gelang atau kayak saya nih sekarang dicap tangannya gitu. Jadi kalau udah dicap, tadi ngasih lihat KTP, dicap saya boleh keluar masuk dengan bebas gitu. Oke teman-teman, sekian dulu, mudah-mudahan menghibur. Sorry banget pendek nih vlognya gitu ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.